tapi dia malah lebih unggul ya. Oh mati kamu kan, nggak ada unggul-unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita guys ya. Selamat datang di channel Kastazo. Oke guys, di video kali ini kita akan bermain game Pokemon Unite dengan Pokemon yang bernama Zoroark ya. Dari namanya saja sudah ini sudah keren ya. Oke guys, langsung saja. Sekarang saya mau leveling dulu ya seperti biasa. Di sini ada skill satunya yang itu namanya menyayat ya. Oke, jadi seperti itu. Tapi ada satu bagian yang unik di sini. Biasanya Pokemon-Pokemon yang lain itu dia cuma punya dua skill, terus satu lagi jurus Unite atau skill ultinya gitu ya. Nah ini yang keduanya udah terbuka, itu cakaran kacau. Oke, bisa beberapa kali ya. Nah, tapi yang uniknya pada Pokemon Zoroark ini adalah di sini ada tulisan ilusi. Coba kita tekan ya. Oh, ternyata dia bisa berubah ya. Dia bisa memberikan ilusi seperti itu ya. Bagus, 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 bagus sekali. Oke, cakaran kacau atau skill 2 ini bisa digunakan beberapa kali ya. Jadi 2 kali. Nah, kita tekan lagi ilusi. Berubah tadi. Nah, bisa 2 kali guys. Mantap ya. Oke, oke. Nah, oke. Bagus sekali. Nah, sekarang terbuka main tebas dengan serangan tipuan. Coba main tebas juga. Wow, sudah berubah ya. Cepat juga berubahnya. Baru level 5 sudah berubah, guys. Menjadi lebih besar ya. Kita lihat selanjutnya gitu. Selanjutnya. Oke. Baiklah, kalau begitu kita golkan dulu guys. Nah, sebagai informasi juga ya, for your information, saya berencana untuk membuat ini review dari pokoknya video-video Prostazo ke depan kedepannya. Saya berencana untuk facecam ya guys ya, jadi ring light saya sedang dalam perjalanan ya, masih ini sih, tapi mungkin di beberapa video ke depan saya akan mulai facecam ya guys ya. Nanti akan ini supaya video-video atau konten-konten Prostazo jadi lebih menarik lagi ya. Mohon support dan dukungan, mohon support dari kalian ya. Oke guys, thank you so much. Nah, di sini ada skill Shadow Claw. Oh, mantap lah ya. Main tebas. Oke, bagus sekali. Sekarang saya sudah level 7 nih guys. Skill satunya ini berarti Pokemon Zoroark ini adalah Pokemon yang ini apa ya, kayak landak ya, lebih kurang kayak landak, terus dia itu menyerang dengan claw atau cakar ya. Nah, kalian bisa lihat skillnya ya, kalian bisa perhatikan skillnya itu kebanyakan cakar semua ya. Nah, oke guys. Wuh, mantap ya. Nah, oke, bagus sekali. Kita bolkan lagi guys. Wuh, musuh datang. Apa kamu? Mau kena tebas? Wih, darah kita sedikit ini. Dia unggul ini, ah mati kita. Nggak apa ya, ini hanya review saja guys ya. Ya, pada review-review seperti ini kalian bisa menilai mana Pokemon yang cocok digunakan dalam pertarungan ya, mana yang kuat menurut kalian, mana yang keren, mana yang sesuai dengan tipe kalian gitu ya, Pokemon-Pokemon. Jadi kalian bisa
bisa lihatnya dari video-video ini. Oke, di sini jurus unitnya sudah terbuka. Nah, kita coba ya jurus unitnya ke Gardevoir ini. Woi, lari-lari pula dia. Wih, keras ya. Eh, mati. Skillnya itu. Karena si Gardevoir ini Pokemon jiwa-jiwa ini. Pokemon menggunakan jiwa-jiwa. Eh, mana ini? Tampak sini aja. Oke. Mana tuh dia si Mew itu? Eh, si apa? Gardevoir. Mari kita lawan dulu. Kita coba dulu ya. Lama mati dari Pokemon ini. Kita lawan ini deh. Tebal ya darah. Mana itu si siapa namanya? Nah, itu dia. Muncul dia, guys. Woi. Mari kamu, woi. Mati kamu. Dia kasih ulti, guys. Padahal ini di base kita. Tapi dia malah lebih unggul, guys. Oh, mati kamu kan? Enggak ada unggul-unggul. Nah, mantap. Emang kamu aja yang bisa bunuh. Yang bisa nge-kill. Saya ini bisa lah. Oke. Nice. Oke. Let's go, man. Sip. Oke, sedikit lagi. Seperti sekarang saya sudah ke tahap penguatan skill ya. Kalian bisa lihat di skill 2 nya sudah ujung itu ada mas-mas. Woi, parah ini. Oke, keluarkan skill. Woi, mati pula saya nanti. Woi, bro. Woi, woi. Kalah kan. Parah. Skor pertarungan sudah tipis. Oke, dia tuh Pokemon jiwa-jiwa ini takut kita, guys, karena aku cepat ya. Oke. Oke, guys, mungkin sekian dulu ya di video kali ini ya. Jadi di video kali ini saya sudah mereview seekor Pokemon yang bernama Zoroark ya. Ini terlintas langsung ke Zoro di One Piece ya. Karena dia kuat, keren, dan cukup badass lah ya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk review Pokemon kali ini ya, yang bernama Pokemon Zoroark. Kalau kalian di video sebelumnya saya sudah mereview sebuah seekor Pokemon yang bernama Phalanx. Saya lupa kemarin ya untuk menyebutkan ternyata Phalanx itu adalah Pokemon baru ya. Nah, kalau kalian belum nonton, kalian bisa cari saja di beranda saya atau linknya saya sertakan nanti di kolom komentar ya. Oke, guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Kalian tidak suka, nggak apa-apa, tekan dislike aja atau biarin aja. Dan kalau kalian ada request, jangan lupa untuk menambahkan request kalian di kolom komentar ya. Oke, guys, sekian dulu ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guys.